Tentuan tempat-tempat aspirasi ini dilaksanakan oleh kedua jabatan dan juga agensi ini secara tidak langsung menyumbang kepada mengurangkan kadar pengangguran negara khususnya di negeri Sabah dan sekaligus menjaga pendapatan ekonomi negeri Sabah apabila para pencari pekerja pekerjaan dapat bekerja semula dalam berbagai sektor yang memerlukan tenaga kerja. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada semua yang sudah hadir, terutama ahli jawatan kuasa pelaksana J3 Sabah dan juga Pekeso Sabah yang berjaya melaksanakan program pada hari ini sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Tuan-tuan dan puan, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mewakili Datuk Menteri Pelajaran dan Universiti Negeri Sabah dengan ini merasmikan program Job Fair Nabil Kosong tahun 2019 peringkat daerah Kota Kinabalu. Selamat datang ke Job Fair Cik Jeff ya. Apa pendapat kamu mengenai Job Fair ni? Okey, pendapat saya mengenai Job Fair ni kira menariklah sebab dia boleh bagi peluang pekerjaan kepada orang and then boleh macam buka peluang pekerjaan lah because macam yang ramai orang tidak ada pekerjaan sekarang. Jadi ini boleh bagi peluang kepada orang, macam bagi peluang keemasan gitulah. Oh. Jadi apa harapan kamu datang ke Job Fair ini? Oke, harapan saya. Kalau dari diri sendiri, saya harap saya dapatlah interview. Ada 3 interview. Saya ada 3 interview. Dan saya harap saya dapatlah. Tepat. Itu dari segi harapan sendiri ya. Kalau dari segi event atau program, hope dia lebih meriah. Means meriah. Lebih ramai orang. Sebab macam yang ramai juga lah tadi. Cuma macam kurang sedikit. Kan? Oke, terima kasih. Thank you.
Thank you.